Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan membahas tentang motor. Nah, di sini saya akan membagi tutorial cara membuat kit. Caranya sangat mudah, guys. Nah, jadi bahan-bahannya yaitu pertama, sampo. Terserah kalian sampo apa. Kedua, minyak goreng. Terserah kalian minyak goreng apa. Ketiga, sabun cuci piring. Terserah kalian merek apa. Dan kita memakai botol aqua untuk tempat kitnya dan alat untuk takarannya, guys. Jadi yang pertama kita tuang dulu sunlight-nya. Takarannya kita buat full saja. Terserah kalian takaran berapa, yang penting sesuai ya. Nah, jadi ini kita tuang ke sini ya. Tumpah, guys. Nah, lanjut kita tuang minyak gorengnya sesuai dengan takaran sunlightnya, guys. Nih minyak gorengnya kita tuang. Nah, kalau untuk samponya kan untuk wangian saja. Jadi sini kita pakai setengahnya saja. Udah segini saja. Sedikit saja. Oke. Nah, guys, jadi kalau kalian merasa kurang minyaknya, kita tuang lagi sedikit minyaknya, guys. Udah setengah saja, guys, kita tuang. Kenapa minyaknya harus banyak? Nah, karena biar dia awet ya, guys. Biar kilatnya awet, mengkilap dia. Kita aduk-aduk lagi, guys. Nah, di sini kita akan mencoba kitnya apakah bisa atau tidak ya. Kita coba kitnya ya, guys. Nah, ya, sudah ada bahan. Untuk body kasar dan halus bisa. Nah, lihat.
Di sini kita coba untuk ban, guys. Apakah bisa atau tidak? Nah, jadi untuk ban sangat bisa, body halus sangat bisa, body kasar juga sangat bisa. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, share, and subscribe. Jika kalian tidak suka video ini, silahkan di dislike.